Insyaallah Allah senang banget kembali lagi di Islam itu buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan -ingat lagi tema kita pagi hari ini adalah mahkota pengantin baru. Apa bu? Pengantin baru. Coba kita lihat ada mahkotanya kan nih pengantin baru nih. Ada nanti Luar di surga biasa. Ya? Masih ada lambangnya kayak di belakang nih pengantin <tuk> baru. Label kali. ini Masya Allah luar biasa seneng gak kemarin yeah. nih ya. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung nih kenalin istrinya Ustadz Kafi. Ada darah kenalin dong ini namanya siapa? Ya jamaah yang dimuliakan Allah, ini perkenalkan istri saya tercinta. Ya Allah. Namanya Dara Nur Lara. Tepuk tangan dong, Bu. Nah, sekarang kita penasaran nih mau lihat bagaimana rasanya deg-degannya guru kita Ustadz Kahfi nih pada saat ijab kabul. Langsung aja kita lihat tayangannya ini deh sama-sama tayangannya. Bapak-bapak, ibu hadirin, undangan yang berbahagia, mari kita saksikan detik-detik yang sangat bersejarah, yaitu pernikahan Misakon golizo, perjanjian agung, perjanjian suci, perjanjian yang kuku antara dua umat manusia, saudara Abdul Kafi bin Haji Sari dan saudari Daranulara Sugiharto binti Teto Subiarto di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, didoakan oleh para malaikat dan kita yang hadir di sini. Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala qawla wala quwata illa billah Usikum wa nafsi bitaqwallah Uzawwi juga ala ma'amarullahu ta'ala bi min imsa Bi ma'rufin au tasrihin bi ihsan Ya akhi Abdul Kapi bin Haji Saripudin Angkah tuka. Wajawas tukar Maktubataka Dara Lara Nur Lara Sugiyarto binti Teto Sugiyarto bitaul il waliyha bi mahri qamsin giraman minad dahab nat dan Kobil tunika ha ha Alal mahril halan <laughs> <coughs> استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لا اله الا الكريم انت الكريم وعفو لا يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين تبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل الصحابه رسول الله اجمعين واجعل الموت راحه لنا صدرا عبد الكافي بن حاج سارق الدين Udah punya istri belum? Sekarang sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa istrinya? Dara Nur Laras Sugiharto. I love you. Siapa suaminya? Siapa suaminya? baik. Ya Allah, ya Allah saya berjanji akan menjaga istri saya darah dengan sebaik-baiknya. Kalau aku nikah, hadir ya. Oh iya, saya pergi ke Makassar insya Allah. Kalau jodohnya orang Makassar. Kalau yeah, jodohnya yeah. orang Papua, saya pergi ke Papua. Iya <laughs> 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 yeah, kan, insya Allah. Oke okay lah, masya Jadi Allah. Jadi jama jamaah mau doanya ya. Seneng gak, Dan, nikah sama Kafi? <laughs> ya seneng lah. Siapa tahu dia nyesel. Eh, terpaksa ya? <laughs> <laughs> ya enggak seneng lah, oh, kalau terpaksa lah, dia enggak mungkin di samping saya. Ya Allah. Allah. Cium dulu lah.

Emang enak dikacangin, lagi ada pengantren gitu, baru ya. di sebelahnya. Tadi orang Ustaz Kafi tadi kijab kabulnya sukses, jamuan yang di sini tepuk tangan semua. Luar biasa, bu seneng ya bu yang lihatnya ya bu ya. Seneng, Ini tinggal satu Allah. lagi nih bu, dua dia masih belakangan, saya sebelah situ tuh belum juga. Ini masya Allah luar biasa, tapi seneng banget ngelihat Ustaz Abdul Kafi ternyata ijab kabulnya lancar ya, walaupun matanya kedip kedip kayak belum minum obat cacing groginya kayak di situ sebenarnya. Cuma dicoba di pura-pura tenang aja ini Masya Allah. Nah sekarang coba kita bahas lagi nih ya, bicara masalah tentang pernikahan. Abis Ustadz Kafi ganti, Ustadz Syam yang jomblo berdiri di sini. Gak apa-apa ya. Ini kayak apa, bingung gitu, mau sedih, <laughs> apa mau bahagia gitu. <laughs> <laughs> kan. Tapi ini Masya Allah Ustaz Ustadz nih, bicara masalah tentang pandangan Al-Quran dan hadis ya. Bicara masalah menikah, apakah menikah ini memang dibutuhkan cinta? Atau memang gak perlu pakai cinta, ya udah nikah aja. Nah gimana baiknya? Mohon izin, silahkan tafadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah رب العالمين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ibu semangat ya bu. Ibu kalau aku tanya jawab ya bu. Karena itu satu-satunya cara membuktikan bahwa ibu yang hadir masih hidup. Kalau ibu nggak jawab, jangan bu. Alhamdulillah, selamat berbahagia untuk saudara saya Ustadz Abdul Kafi dan juga Dara yang insya Allah Allah akan berikan keturunan yang soleh dan soleha yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Amin ya Robbal Alamin butuh cinta nggak sih nikah itu Masya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah riwayat diceritakan menegur seorang sahabat yang menikah lalu datang kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam ya Rasulullah saya sudah menikah saya akan menikah atau saya sudah menikah dengan orang ini kata Rasulullah engkau udah lihat orangnya kata sahabat ini belum ya Rasulullah kalau begitu lihat dulu karena kalau kau lihat terlebih dahulu maka itu akan menumbuhkan rasa suka atau rasa keinginan atau rasa cinta di dalam hatimu Art artinya membutuhkan cinta ketika orang mau meni menikah. Wahai cintaku di mana engkau misalnya kan. Cinta itu dibutuhkan ketika menikah. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada para sahabatnya untuk menengok terlebih dahulu. Makanya ada yang disebut di dalam Al-Quran. Ya nasu inna khalaqanakum min dhakari wa untha. Waja'allakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Masya Allah, Allah sebutkan tentang ayat kalian tuh berbeda pada awalnya. Tapi kalian sama dari anak cucu Adam. Tapi kalian akan berbeda-beda nantinya. Beda suku, beda bahasa, beda pergaulan, beda tempat ibu yang hijau dengan ibu yang warna. Warna apa nih Warna pink ini beda. Warna warna pink ini beda maka dibutuhkan ta'aruf. Dibutuhkan untuk saling kenal mengenal. Karena tak kenal maka tak maka ta'aruflah sehingga kalian bisa saling cinta, sehingga kalian bisa saling sayang. Kalau berbicara tentang cinta di dalam Al-Qur'an ada yang disebut dengan al-wud. Al-wud ini adalah modal pernikahan atau cinta, tapi al-wud ini lebih kepada kekaguman. Ibu, saya mau tanya. Kagum sama cinta itu sama enggak, Bu? Kagum dan cinta itu sama enggak, Bu, kira-kira, Bu? Beda. Kalau cinta adalah mawaddah, kalau kagum itu sekedar al-wud. Apa itu kalau alwood? Alwood ini adalah kagum. Ibu melihat bunga mawar. Bunga mawar, ibu kagum terhadap bunga mawar ini. Apa yang ibu lakukan ketika kagum dengan bunga mawarnya? Ibu petik bunga mawarnya, ibu simpen. Kenapa? Karena ibu ada rasa ingin memiliki karena kekaguman. Tapi kalau orang cinta, apa yang dilakukan dengan bunga mawarnya? Orang ini akan menyirami bunga mawarnya sehingga bunga mawarnya akan tetap tumbuh seorang yang hanya alwud kepada wanitanya, maka dia hanya akan merasa ingin memiliki. Saya misalnya wud dengan seorang wanita, apa yang saya rasakan ketika kagum? Saya ingin menggenggam tangannya, saya ingin memeluknya, saya ingin menciumnya, saya ingin memilikinya. Kenapa? Baru alwud. Tapi kalau sudah al mawadda sudah cinta, bukan lagi kagum. Cinta itu apa? Saya memang tidak memilikinya, tapi saya ingin dia bahagia meski dia tidak bersama dengan saya. Oh, Masya Allah al mawaddah Ya Allah, Ya Robbal Alamin. Hebat sekali. Ada juga dalam Al-Quran disebutkan dengan Al-Hub. Kalau Al-Hub ini lebih kepada sesuatu yang umum. Hubbul Watan, cinta negara, cinta tanah air. Hubbun Nafs, cinta diri sendiri. Hubbullah, kul inkuntum tuhibbun Allah. Cinta kepada Allah. Jama'ah. Yeah. Diulang pertanyaannya, apakah seseorang membutuhkan cinta seorang wanita? Darah cinta enggak sama Ustadz Abdul Kafi? cinta dari sebelum nikah atau setelah nikah setelah nikah Wih, setelah nikah jadi sebelum nikah belum cinta habis nikah baru makin cinta gitu oh masya allah ternyata sian deh <tuk> sebenarnya awal awalnya biasa aja sih biasa gitu terus udah nikah baru cinta <laughs> itu bagus lah karena, tapi ini masya Allah banyak ya? orang yang pacaran sembilan tahun ah. habis nikah baru beberapa bulan udah pisah kenapa karena dia cintanya di awal betul gitu. itu bahaya tapi gini cinta memang di awal boleh-boleh aja tadi hmm? ya hmm. kalau mau menikah itu harus berdasarkan kan cinta ya, karena, karena, tapi ya. akan makin cinta setelah nanti kalau dia udah menikah ya. yang hebat tuh Rasulullah katakan nisaul jannah wanita-wanita penghuni surga adalah yang punya sifat al wadud Apa itu al-wadud? yang punya rasa cinta yang luar biasa masya berarti Allah. butuh cinta dong butuh cinta Tepuk tangan mau ustadz kasih ya. banyak Ustaz Syam jazakallah khairan atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Ya. Jamaah. Ya. Kita lanjut lagi ya, Bu ya. Ini bicara masalah pengantin baru nih biasanya banyak konfliknya. Ada rutinitas-rutinitas sebelumnya yang mungkin si istri ini sudah lakukan sebelum menikah atau bahkan jauh sebelum menikah. Contoh, mungkin si istri ini sudah bekerja sebelumnya atau kerja kantoran. Pada saat nikah, suaminya bilang, "Udah, kamu gak usah nikah, gak usah kerja lagi, stop aja, berhenti aja kerjanya." Istrinya iya, iya aja, padahal dalam hatinya gak terima. Nah, sekarang bagaimana nih pengantin baru, khususnya suami, maupun istri ini, ber, uh, bersikap bijaksana, menerima segala kesibukan, bahkan aktivitas istri, bukan malah mengekang dan melarang istri untuk melakukan sebuah aktivitas. Yuk kita minta ilmunya kembali dari guru kita, Ustadz Ahmad Ridwan, Ustadz Air, tepuk tangan Ustadz Air. Selamat tangan silakan. Terima kasih, Bapak Baik, Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala wa ba'du. Tadi Ustaz Syam sudah sampaikan, ilmunya Masya Allah sudah khatam. Ya, Masya Allah luar biasa. Ya, nah, maka <laughs> cukup. <laughs> sambungannya setelah At-ta'aruf bit-tafahum. Artinya apa? Untuk saling memahami. Orang sudah saling kenal, anak tangga berikutnya adalah tafahum, memahami. Oh dia begini, oh karakternya seperti ini, oh dia maunya seperti ini. Apalagi misalkan seiring waktu berjalan kita fahami betul bahwa pernikahan itu adalah institusi pendidikan terlama dan terpanjang. Kita sekolah SD 6 tahun, betul ya? SMP berapa tahun Bu? 3 apa 6? Kecuali nggak lulus-lulus ya. Nah, kemudian SMA-nya 3 tahun gitu ya. Institusi terlama dan terpanjang dalam hal sama-sama belajar adalah rumah tangga. Makanya ta'aruf bitafahum ini akhirnya melahirkan sebuah apa namanya? sebuah pemahaman. Oh iya. Kalau gitu nanti butuh waktu untuk sosialisasi ke abah ya, ke umah, begitu, ke ibunya, ke apa e, bapak mertuanya karena ini tidak mudah apalagi misalkan terkait dengan kontrak kerja yang ada di sebuah perusahaan. Contoh seperti itu. Nah, ini nanti akan harus ada yang namanya e, kesepakatan seandainya istri Oke okay lah, saya harus apa namanya fokus di rumah. Suami yang uh, beraktivitas, tapi pahami betul jangan-jangan mereka atau para istri ini terikat kontrak. Atau memang harus dia selesaikan beberapa target yang nantinya setelah itu baru dia bisa resign. Contohnya, atau dia tidak bisa resign dulu dalam waktu tertentu karena misalkan ya memang suaminya adalah misalkan kalau sekarang ada banyak LDR istilahnya suami masih kuliah di negeri seberang, sementara istri bisa tetap menjaga kesibukan dirinya dengan beraktivitas diantaranya adalah tetap mengajar, tetap bekerja dan sebagainya itu. Nanti sepulangnya suami bisa dikompromikan lagi. Dan dia tidak harus apa namanya merasa terkekang dengan aktivitasnya. Begitu ya. Walaupun para istri harus tahu bagaimana batas dan rambu dia beraktivitas. Dahulu statusnya adalah seorang yang masih dedara ya istilahnya ya. Pas dong namanya kalau gitu ya. Dedara istilahnya. Nah kemudian setelah dia berumah tangga statusnya adalah istri bagi suaminya. Maka dia harus tahu betul mana adabnya, mana etikanya, mana hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Seandainya dia beraktivitas di luar sampai menyita dia punya tanggung jawab dan kewajiban maka ini harus ditinjau ulang lagi. Karena sesungguhnya wanita dicipta oleh Allah dari tulang rusuk, jangan jadikan dia tulang punggung, gitu ya. Makanya sekali lagi, kalau seandainya dia faham betul bagaimana statusnya sebagai seorang istri, dia tidak akan pernah menukar. Justru tugas dan tanggung jawab di rumahnya itulah sebaik baiknya pekerjaan bagi dirinya. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena jannah menantinya surga Allah subhanahu wa ta'ala menanti dia. Dalam sabarnya dia menghadapi suami, dalam sabarnya dia mengurus rumah tangga, dalam sabarnya dia mentarbiah anak-anaknya. Di sana ada woman behind the scene, wanita yang sukses menghadirkan agent of change, agen-agen peradaban di depan. ya Kenapa? Karena mereka fokus dengan sebuah tugas yang mulia dari Allah yang diteladani oleh Rasulullah Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Jadi nggak mesti harus merasa eh, saya harus begini nggak kompromikan. Ta'aruf bit tafahum. Setelah tafahum naik anak tangga berikutnya nanti ta'awun. Apa itu ta'awun? Ta'awun adalah saling tolong menolong. Jangan-jangan dengan istri tetap ber, tetap beraktivitas suami terbantukan. Banyak nggak bu yang begitu? Banyak. Banyak. Itu ya, jangan nggak kamu di rumah lah abah Ya, di rumah juga terus. Gimana ya, kita makan cinta, sayang? Kenapa? Karena aku menikahimu karena cinta. Ya, udah makan cinta aja kalau gitu. Ya, jadi enggak begitu. Tahun artinya saling tolong-menolong. Nah, anak tangga berikutnya dalam rumah tangga adalah. At takaful, saling cover, saling membackup satu dengan yang lainnya. nah Masya Allah. Itu. Jadi semua bisa didiskusikan. untuk bukan Jadi di awal itu diskusikan sama suami, ya kan okay. kalau memang suaminya kebutuhannya apa keluarga kebutuhannya banyak penghasilan pas-pasan boleh-boleh saja boleh. asal sesuai dengan aturan yang syari. Yeah. Betul banget. Ini Masya Allah. Kalau seandainya di luar ternyata lebih banyak mudaratnya lebih baik di rumah. Karena sebaik-baiknya istri memang adanya di rumah ya. Di rumah, uh, di rumah. Bukan bukan jadi tulang punggung tapi jadi tulang rusuk suami Dia aja Iya tulang rusuk. Dicipta dari tulang rusuk. Masya Allah. Jangan jadi tulang punggung. Tepuk tangan dong buat guru kita. Jazak terima kasih banyak. Ya Allah Ustaz AR atas ilmunya yang luar biasa. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan uh, mendengarkan ada segmen yang sudah kita rindukan nih. Ya. Ada segmen Al-Quran menjawab yang akan dibawakan oleh guru-guru kita. Ada Ustadz Syam dan juga Ustadz Abdul Kafi. Nah sekarang saya mau tanya lagi sedikit nih bicara masalah setiap laki-laki dan wanita ya. Pasti menikah ini punya orang tua baru. Yang namanya apa Bu? Mertua. Nah kadang-kadang suka bingung nih. Ini kemana nih pihak mana nih yang harusnya kita coba numpangin dulu sementara. Ya, apa numpang di tempat mertua laki-laki atau di mertua perempuan? Kadang-kadang kan suka masih janggal atau kagok istilah orangnya, Bu. Ya, nah ini bagaimana nih? Atau mungkin langsung ke rumah sendiri aja deh. Ya, kita ngontrak aja. Nah ini bagaimana baiknya. Coba guru kita nih coba tanya dulu. Jadi gini kalau misalkan kalau ada orang baru menikah. Mm. Sebaiknya gimana? Sebaiknya Tadi sebenarnya waktu kita ngobrol di ruang ganti. Ya ada ah. yang bilang sebaiknya sih ya setelah ini aja kita bahasnya. Setelah yang satu ini, nah, yang satu ini setelah aja. Ikatnya. Karena dia panjang nanti Luar kita bahas iya, insya, Allah, insya Allah. Ya Allah bikin penasaran aja. Jangan kemana-mana tetap di Islam Itu Indah. Jemaah. Yeah. good